Halo, kapan tuh? Ya ampun, poni aku guys. Sudah tiada tolong, bagaimana ini? Terjatuh. Poni berantakan ya, aku habis tidur. Biar aku jelaskan. Ketika terus aku kedengaran guys, ini apa sih? Halo. Shikigami. Okay, jadi aku habis tidur siang. Jadi kan hari ini aku tuh bangun jam 6 pagi. Terus aku jam 6 pagi aku bangun. Terus aku keluar hotel tuh jam 8:30 kalau enggak salah buat cari breakfast. Habis itu kayak balik hotel tuh kayak jam 10:30, jam 10:30 sih seingat aku. Terus kayak mandi, siap-siap, aku make up. Tuh kayak udah make up, udah cakep gitu kan. Terus aku ngantuk banget sih sebenarnya tuh, emang siap-siap buat makan siang. Terus kayak udah selesai, aku selesai make up aku kan. Terus waktu selesai make up aku ngantuk banget. Terus aku terus mama aku kasihin kayak mama papa aku tuh kayaknya udah lapar gitu kan. Terus aku bilang ya udah deh, makan siang aja, aku tidur gitu. Aku take away aja makannya. Terus ya udah akhirnya aku tidur, terus kayak baru bangun. Tadi aku tidur kayak jam 12 paling, tidur sejam lah ya, lumayan lah ya. Aku live. Gitu, makasih Kak Sena. Ya aku ngantuk banget. Masih ngantuk sih sekarang, cuman sayang kan soalnya pengen jalan-jalan juga. Tapi ya gitulah pokoknya. Lagi tunggu makan sih aku sebenarnya. Rambut aku juga berantakan. Itu sebenarnya Bali tuh panas pol tapi kayak panas sih Bali, tapi enak sih. Makanya aku kayak pengen jalan-jalan gitu. Bingung jalan-jalan kemana ya. Terus kayak yaudah deh, aku mau kayak bangun. Terus kayak papaku sampai bingung gitu, kayak kamu ngapain makeup kalau misalnya kamu tidur. Terus kayak ya udahlah, aku juga bingung kenapa aku selesain makeup dulu, makeupnya selesai dulu terus baru aku tidur. Jadi aku makeup dengan tidur. Terus kayak papaku bilang, oh berarti kalau tidur harus cantik ya. Ya harus cantik tidur. Tapi bingung sih kayak makeupku, bang aku tadi kayak sempet pakai maskara, tapi nggak pakai banyak. Pakai maskara aja sebelum aku tidur, kayak aneh banget kan? Tadi pagi nggak ngopi sih, enggak, Kak Rafli nggak ngopi masalahnya. Jadi itu tadi pagi tuh aku makan kuasong, makan kue banyak. Terus aku nggak ngopi karena aku pikir aku tidurnya lumayan cukup. Sebenarnya aku tidur tuh kayak paling 6 jam lah ya, aku tidur menurut aku itu udah cukup kan. Ya aku pikir nggak usah ngopi lagi. Itu soalnya kan aku emang menghindari kopi kan, emang menghindari buat tidak minum kopi. Karena kan dulu kan aku berubah tiap hari tuh minum kopi, terus aku menghindari kafein gitu. Karena sekarang masih minum kopi, tapi kayak kalau yang benar-benar udah ngantuk banget nih dan harus bekerja, harus melakukan kegiatan, nah itu aku minum kopi. Tapi kan ngerasa kalau ini kan kayak ya liburan juga kan, kayak nggak perlu lah minum kopi. So, aku minum kopi. Terus kayak itu ternyata kesalahan yang dilakukan hari ini adalah tidak minum kopi. Jadi sekarang ngantuk banget. Aku tadi nggak ikut makan siang, sekarang karena bingo. Masih jam 6 pagi, karam di sana, asik. Minum americano, si americano suka sih, on the rock.
aja deh. Wairana yang udah tau kenapa timnya. Tapi lebih suka latte sih. Tapi tergantung sih. Kalau kadang-kadang kalau misalkan lagi pengennya seger-seger, aku minum americano. Makasih Kak Bagus. Oh, Kak Bagus. Ih, Kak Bagus juga dari Bali ya, asik. Kata Kak Jonji, the real sleeping beauty. Yeah. Ngapain juga ya, aku juga bingung. Soalnya aku ngerasa kayak, oh yaudah nanti kayak bangun tidur biar aku bisa pergi gitu loh. Jadi kayak nggak usah selesai makeup lagi, ya udah selesai gitu loh makeupnya. Oke, udah. Americano emang best sih. Best ya. Iya sih. Aduh, kamu ngomong kayak gitu, aku cuma pengen Americano sekarang. Terus aku nggak tahu harus beli gimana. Ya gitu, tunggu mama aku balik buat makan siang ini misalnya. Soalnya aku kayaknya aku karena aku pegang HP-nya gak sih? Soalnya aku bingung, aku gak ada tempat buat taruh HP gitu loh guys, yang kayak bener-bener taruh di meja. Terus kayak gak ada, jadi iya gitu lah. Makasih Kak Siva. Kopi favorit Lin apa? Yang namanya kafein, yang namanya espresso. Espresso itu tuh saya suka ya. Makasih Kak Pandu. Kayak piccolo aja aku minum. Flat white. Wah, asik. Anak kopi banget nih, Bos. Single dong. Makasih Kak Dwi. Flat white piccolo, tapi lebih suka flat white sih. Kayak kalau mau yang ringan flat white. Dulu tuh sempet belajar tentang kopi. Kalau piccolo kan dia kayak macchiato, tapi maksudnya intinya kopi itu lebih banyak gitu loh. Dia strong sih. Kalau flat white tuh dia lebih banyak susunya. Terus kalau americano on the rock, kekencengan piccolo buatku ya. Aku juga lebih suka flat white sih. Piccolo kayak aja. Piccolo aku pernah ya dulu ketemu orang kayak minum piccolo tuh malam-malam loh, hebat tuh, kayak jam 10 malam minum, kayak keren sih. Itu kayak yang udah bener-bener kopiers gitu, apa yang udah bener-bener suka banget sama kopi. Nah itu tuh kayak biasanya kayak kopi banget lah pokoknya orangnya. Nah itu tuh piccolo banget tuh. Biasanya gitu gak sih? Makasih Kak Juan Felix. Terus aku juga dulu sempat suka sama kopi matcha kopi apa sih pokoknya, kan aku awalnya berpikir kayak apa sih, masa kopi dicampur matcha gitu kan. Terus aku cobain buat, terus kayak ya ampun ternyata enak. Terus kayak ya udah aku beli kopi matcha enak. Terus kopi apa ya, avogato tuh yang kayak ya kita kopi es tapi kayak pengen es krim. Makasih Kak Pandu. Sehari bisa berapa kali minum kopi sih? Aku gak terlalu banyak minum kopi sih, aku cuma satu. Cuma emang kalau dulu tuh, makasih Kak Dwi. Emang kalau dulu tuh emang lumayan tiap hari gitu aku minum kopi. Jadi aku merasa kayak aduh pengen kurangin kafein lah gitu. Sebenernya walaupun kayaknya minum kopi pun juga sebenernya gak masalah sih. Cuma kayak menurut aku kayak ya pengen ngurangin kopi aja gitu loh. Chelsea di Bali, Chelsea bukannya di Aussie guys. Double caffeine dong, kopi matcha. Tapi enak banget sumpah, itu kesannya malah jadi kayak main-main gitu loh, yang kayak ya kayak kopi susu. Maksudnya kayak enak, bukan kopi yang strong gitu loh. Makasih Kak Bagus. Iya, Chelsea FC mah di London. Robusta apa Arabica? Aku anaknya Arabica banget sih, Bos. Makanya karena aku Arabica anaknya, jadi aku kurang suka beli yang Americano full. Karena kan kalau misalkan Arabica, kalau Americano asam kan. Jadi aku lebih suka yang Robusta kalau buat
enggak sih sebenarnya kayaknya kalau americano tuh biasanya kalau yang langsung straight coffee gitu biasanya baristanya suka nanya gak sih makasih ke Pandu, kayak suka nanya makasih Kak Dik Der, suka nanya kayak mau mau beans apa gitu kan. Nah kalau misalkan apa namanya, kalau susu-susu, nah biasanya kalau kayak kopi susu atau apa-apa kayak yang berkaitan dengan susu, nah itu biasanya nggak ditanya beansnya mau apa, soalnya kan nggak terlalu strong kan. Nah itu biasanya pakai Arabica tuh, asem soalnya. Udah asik belum? Udah anak kopi banget belum aku? Aku kopi banget di bawah senggol dong, sudah bilang. Kalau baris dari warkop langganan langsung diseduh aja sih. Iya, kadang-kadang memang sebenarnya perlu yang langsung gitu ya, nggak langsung gitu, langsung dilakukan. Cilin hujan gak sih? Enggak. Kemarin tuh sempat hujan kemarin malam. Terus sekarang udah enggak. Panas, panas pol, panas pol. Bener-bener panas banget. Apa tadi kayak breakfast kayak wow, panas banget, udah terang banget. Panas banget Cici. Panas banget. Kak Irfan di mana emangnya? Lebih suka kopi dingin apa panas? Dingin sih. Aku emang lebih kebanyakan lebih beli yang dingin dibanding yang panas. Makasih Kevin. Panas banget, butuh es krim gak sih? Kapu tuh tahu aja, di Jogja panas kak Irfan. Oh berarti mana? Tapi katanya Jakarta hujan kah? Sumpah kalau misalkan Jakarta hujan kayak kenapa? Makasih Kak Vin, kayak waktu aku Jakarta waktu aku mau hujan malah gak hujan. Terus kayak waktu aku gak di Jakarta malah hujan. Kayak kenapa? Apa kamu? Apa kamu? Nanti lagi live, kamu apa? Tadi bukannya lagi. Ya ampun. Eh, aduh. Ah, rembok, oh no. Ada anaknya cicakku. Ih, lihat tuh. Siapa tuh namanya? Siapa tuh namanya? No. Jangan dong, pasti ditarik HP-nya. Nyanyi. Boleh tuh. Ah! Jangan dong. No, mama. Aduh. Gimana kasih lihat. Tik. Aduh, rempong semuanya. Apa? Iya jangan dipukul dong, nanti HP-nya jatuh dong. Jangan. Halo, Cik. Bye. Kasih bye-bye. Rempong. Aduh. Nye. Kamu gak tidur siang? Gak tidur siang emangnya? Ketawa dia. Dia suka kayak, kenapa sih anak kecil suka kita untuk melakukan muka-mukanya kayak atau apa gitu, kayak mereka senang banget ketawa. Ya aku banyak melakukan muka-muka aneh biar mereka ketawa. Semangat Kak Salma sempronya, pasti bisa. Jangan lupa belajar, oke. Makasih Kak Bagus. Sampai terjatuh. Bye-bye. Nyenye. Kenapa ketawa gitu liatnya. Kata Kak Pandu teman-temannya Elin. Iya nih ada banyak Kak, satu kelas. Hai kids.
Makasih Kak Bagus. Kak Bagus, apa Kak Bagus rekomend tempat Kak? Biasanya minum kopi berapa sih? Cuman sekali sih biasanya. Bojek, ya seperti biasa dia sepertinya mengamuk dan memble. Pada ditinggal. Makasih Kak Veda. Itu tempat apa tuh Kak? Makanan kah? Tempat makan. Oh. Cik. Oh, Penida. Oh, Nusa Penida ya. Kagak skripsian lu, kata Kak Fezal. Udah selesai gue. Senggol dong, udah selesai nih. Pejuang skripsi. Halo Kak Aldo, siang, halo. Makasih Kak Amanda. Kemarin tuh ya, jadi cerita kayak gini guys. Kemarin tuh kayaknya ada yang manggil aku. Jadi aku tuh lagi kayak apa namanya? Lagi jalan gitu kan. Terus kayaknya ada yang manggil aku, tapi aku tuh enggak tahu dia beneran manggil aku atau enggak, karena sedengar aku tuh ada yang manggil kayak cilin gitu. Tapi aku enggak tahu, kok bisa aja mungkin dia manggil yang lain karena aku enggak mau pede. Jadi aku tuh kayak aku tapi lagi ngeliat yang lain gitu loh. Soalnya kayak sempet eye contact, terus kayak udah aku liat yang lain. Terus abis itu ada kedengeran kayak orang ngomong cilit gitu kan. Terus aku pikir kayak, hah mana mungkin, masa kenal aku gitu. Jadi aku kayak, aku takut, aku pas mau nengok lagi orangnya udah gak ada. Jadi kayak, oh ya udah kayak apa namanya, ya udah gitu loh. Maksudnya pengen aku sabar balik gitu kalau misalkan emang beneran manggil aku. Tapi takut juga kayak itu beneran manggil aku atau enggak. Eh kalian kalau misalkan emang beneran ketemu aku di suatu tempat atau gimana, nyapa aja ya guys, it's okay, nyapa aja kayak cili tayar gitu. Makasih Kak Fin. Oh bingung gitu, kayak itu beneran aku gak yang dipanggil, kayak malu juga kalau bukan aku kan. Nah, terus kayak iya. Ini kan bukan di efek Sudirman gitu Kak. Jadi kayak takut gitu. Kayak bukan takut apa, kayak takut bukan aku gitu sih. Tapi mau nyapa sih, aku mau nyapa aja. Makanya aku kayak gak enak gitu, kayak kalau misalkan emang beneran manggil aku, kalau aku tuh gak enak kayak, ih beneran gak aku yang dipanggil. Kalau misalkan beneran aku, terus kayak aku kemarin kayak malu-malu kayak bingung gitu, jawabnya aku juga gak enak gitu. Maaf ya, siapapun itu. Makasih Kak Salma.
main live siang. Iya, soalnya aku lagi sempet live siang gitu kan. Aku pikir kayak sambil menunggu mama papa aku dateng, aku live aja dulu gitu. Tapi kita tadi mau live malam kan, biar kayak kalian kan, soalnya biasanya mungkin udah ada yang berkegiatan, maksudnya yang udah masuk kerja, ada yang mungkin udah masuk sekolah dan sebagainya gitu jam segini. Cuma aku pikir kalau malam aku takutnya bisanya kemalaman atau gimana, jadi kayak ya udahlah kalau pas ada waktu okay, aku live gitu. Gak apa sih, ini aja jam istirahat. Asik Kak Randy. Weh, makasih ya Kak Randy. Jam istirahatnya dipakai untuk menonton live aku. Aku yang gak enak. Kak Gifar kok bisa di sekolah? Gimana cerita? Kak Gifar lagi di sekolah memangnya. Besok live nya sama keponakan Sabi sih, takutnya ya mereka itu kalau udah di, kayak misalnya udah lihat nih, kayak mereka nggak mau pergi, mereka mau di situ terus nanti kalau misalkan kayak disuruh makan atau apa, kayak nanti nangis, nanti kayak pusing, soalnya kayak pasti mereka pengennya kayak di sini terus gitu loh, ngerti sih? Soalnya kayak gitu biasanya sering terjadi ya, jadi kayak aku tahu ya. Ya aku pas sekolah pengen libur, tapi pas libur pengen sekolah, soalnya gak dapet duit kalau di rumah. Ya kalau gitu kamu harus sekolah yang giat, sekolah yang rajin, dapat nilai yang bagus, jadi anak yang teladan dan baik ya, biar mendapatkan uang yang banyak, oke? Okay? Ci, kalau bad mood ngapain Ci? Makan kerupuk. Kalau misalnya orang-orang kayak, Ci, bad mood makan apa? Makan coklat. Enggak, aku makan kerupuk kalau versi aku. Karena kerupuk itu enak banget. Halo Kak Andriana, makasih Kak. Kerupuk apa Ci? Kerupuk apa aja? Kalau aku sih suka kerupuk keriting ya. Kerupuk keriting. Terus kalian tau gak sih yang namanya getes? Nah itu juga enak banget. Makannya pakai cuka tuh. Terus pokoknya kerupuk deh, kerupuk apa aja aku suka sih. Kerupuk seblak. Jujur kalau seblak maaf banget, tapi aku kurang suka sama kerupuk seblak. Kayak I'm so sorry, makasih Kak Andriana. Tapi kayak kerupuk seblak, aku suka kalau di seblak tuh aku sukanya yang kayak yang kecil-kecil, kayak kerupuk beneran itu loh, yang crunchy-crunchy, yang dimakannya sebenernya terpisah dari kuah seblaknya. Nah itu aku suka tuh. Kerupuk udang sih enak banget. Keripik pisang juga. Aku sukanya ini tau gak sih kalian, emping. Makasih Kak Sekembar itu. Aku sukanya keripik emping yang dimanisin. Kalian tau gak sih? Biasanya itu dijualnya kayak kita ngambil sendiri gitu loh, mau berapa gram. Itu enak banget sumpah, aku bener-bener suka itu sih. Makasih Kak Andriana. Rela cilin kayak orang tua ya. Iya emang udah tua, gimana dong. OTW 50 nih. Kak Gifar ya ampun. Katanya Kak Gifar nitip salju ke Kak Ram buat jualan es serut demi SSK. Makasih banyak ya Kak Givan. Semoga jasamu dikenang selalu.
Terima kasih banyak atas effortnya. Aku sampai kayak sampai speechless sih gimana ini. Terima kasih ya all in ke aku doang ya. Makasih loh, makasih Kak Diana. Sudah makan tadi, baru breakfast aja, belum makan aku. Oleh-oleh Lin, siap-siap ya kawan tuh. Nanti ya. Ke teater ya. Harus all in kaku. Iya dong, harus all in kaku ya. Oke, siap Kak Zale, katanya dibantu. Makasih banyak loh Kak Zale. Zale. Makasih Kak Izal Cul. Cici kayak galak gitu kayaknya. Emang iya, karena apa? Karena kacamataku. Yang seperti kucing ini aku baik kok. Yang udah tahu aku pasti tahu lah ya. Makasih Kak Salma. Kak, aku nonton sampai sekolah. Bagas kamu ya. Makasih Kak Fandi. Yang penting jangan sampai ketahuan guru ya, Bagas, tolong ya. Nanti HP-nya disita loh. Atau enggak ya, paling kalau misalkan guru naik kayak suruh ajak nobar aja lah. Tuh kata-kata Tommy, Cici yang ini baik hati guys. Mukanya kayak judes banget. Karena pakai kacamata ini ya, emang kacamata ini emang tujuannya itu ya, biar kayak terlihat judes gitu ya. Enggak lah, aku pakai kacamata ini karena aku belum selama aku pakai kacamata, aku belum pernah punya kacamata yang bentuknya kayak gini. Dulu tuh waktu sekolah aku pakai kacamata yang kotak, sempet kotak tuh waktu SMP kalau nggak salah, aku pakai kacamata yang kotak, kotak biasa itu loh. Terus waktu SMA, makasih Kak Bagus, waktu SMA aku pakai yang kayak bulat, mirip sebenarnya hampir mirip kayak gini, cuman dia lebih ke bulat gitu. Kalau ini kan lebih kayak kelihatan banget cat eye nya kan. Terus waktu itu aku ganti lagi jadi kayak warna emas gitu. Pokoknya kayak frame bapak-bapak lah, kayak frame orang tua gitu, lagi pengen yang vintage gitu ya. Aku pakai itu. Tiba-tiba rusak gitu kan. Lensanya sering copot-copot. Jadi aku ganti. Aku ganti ke ini deh akhirnya. Kayak pengen coba yang baru gitu loh. Ya udah. Gitu awal mulanya. Jelaskan frame bapak-bapak. Frame bapak-bapak tuh kayak sebenarnya gimana ya? Kayak biasanya tipis gitu gak sih? Tipis. Terus kecil, kayak ini kan gede gitu ya. Biasanya kayak bapak-bapak tuh ya kayak tipis, kecil gitu, kalian tahu sih. Warnanya biasanya lain-lain sih, cuma kemarin aku pilih warna gold. Kacamata yang ada talinya tau ya. Itu kacamata yang ada talinya emang berguna buat ini gak sih? Biar gak jatuh, iya gak sih? Harusnya ya? Muka aja jujur asli gemes. Bisaan Kak Pandu, makasih loh. Oke, aku bakal bacain podium ya. Yang ke-10 ada Kak Salma Maharani, 9 ada Kak Juan Felix, 8 ada Kak Vin Aja, 7 ada Kak Shiva, 6 ada Kak Bagus, 5 ada Kak Dark Duduk Dia, 4 ada Kak Generasi Penerus. Weh, asik banget nih. Saya 3 ada Kak Pandu, 2 ada Kak Dwi, zaman pertama jeng. Ada Kak Andriana pemenangnya. Wih, makasih banyak semuanya. Kita ketemu lagi besok, oke? Okay? Terus kalau misalnya nanti aku sempat showroom ke showroom ya, tapi aku tidak berjanji. Tapi kalau aku sempat aku akan lakukan, oke? Okay? Tenang aja. Bye bye semuanya. Dah. Annyeong. Selamat berkegiatan. Dah.